Ada Harry Potter. Mas, ini lagi latihan nembak. Lagi nyari gua. Kak Cantika datang lagi? Bukan. Eh, Ayu. Jangan ke situ. Oh, salah ya. Ayu. Ngambil sapu saya sih. Yang mana nih? Gua ikut yang mana nih? Ini apa ini? Lah, terserah Bapak. Bapak mau gitu ke sini. Pak, sebentar Ayu. Ini kenapa bawa-bawa masnya ke sini? Pak, ini tadi saya udah bilang saya lagi nyapu. Eh, ini kenal nih. Bajunya huruf A. Ayah rojak? Siapa itu? Bapaknya Ayu. Bapak gua masa gondrong banget. Bapaknya Ayu mah ganteng. Loh, ini juga kenal kayaknya. Ini kan gitaris. Iya, ini dong. Makanya bawa ini tadi. Makanya gini. Dewa Pujana, guys. Wah, gua ngapain. Mas, gua ada di sini, Mas. Aduh. Ini kenapa kesini kita? Lah, kenapa kemarin? Tadi mau laporan, gak ada orang. Dia mau laporan, di dalam pada gak ada orang. Lagian telat banget lomba 17-an baru sekarang. Ini belajar nembak. Mana ribet dari tadi kesian. Tadi nyari orang gak ada. Gitar gue hilang. Jadi ngelapor ke sana gak ada orang. Hei, woi. Woi. Coklat. Taruh. Kenapa, Mas? Gitarnya hilang. Bagi dong. Lah, astaga! Ledak! Potek dua. Ini perasaan. Ngalah dong. Acara tiap hari, coklat masih rebutan. Gitar gue hilang. Mau lapor sana nggak ada orang, jadi kesini. Ini tempat apa sih? Benar, ini adalah tempat lawak. Jadi ya. Kantor polisi. Ya. Kantor polisi. Jadi kita di sini memang lagi latihan nembak. Kalau Mas Bujana kesini melapor, benar sekali. Ya, nanti kita proses di dalam aja, komandan. Kalau gitu. Gimana? Kita proses di dalam. Bisa. Mendingan kita proses di dalam. Nggak. Oke, Mas Bujana, kita akan bantu memproses kejadian kehilangan gitarnya Mas Bujana. Apaan itu? Apa itu? Lagunya Gigi. Saya ngefans sama Mas Bujana, jadi saya tahu. Tapi enggak juga membuka pembicaraan dengan weyo. Silakan Mas Andika. Ya. Bisa diceritakan kronologis kehilangan gitarnya? Pada suatu hari. Panjang ya nanti ya? Iya. Sorry Pak Dika, ya? Kalau pada suatu hari tuh P-nya gede. Oh salah tuh. Oh. Ya Allah. Mulai ngoreksi kerjaan gue. Itu udah diketik pada suatu hari. Ditambahin P-nya gede, pada suatu hari. Di depan dong harusnya. Makanya gue geser dulu. Belakang, pada suatu hari. Makanya gue geser dulu. Tolong jangan bercanda hargai. Komandnya cuma gara-gara P doang, kena salahin. Dia sudah benar, cuman Erdika aja yang kurang sigap dalam... Lagi. Ya. Jangan begitu, tahan. Jangan gitu, Dan. Komandan kayak ngebelain dia terus. Tahan dulu. Jangan begitu, kita lagi menginterogasi. Siap, Nan. Emang selalu gini ya? Ini, baru-baru ini aja nih. Kenapa? Biasa, gak ngerti nih, biasalah soal-soal perempuan. Kok soal perempuan? Ini yang keladinya. Soal perempuan apa nama dia? Jadi kehilangannya waktu itu di mana, Mas? Di luar sih. Ada berapa banyak gitar yang hilang, Mas? Ya udah belasan sih. Belasan. Gimana sih gitar? Ya udahlah, yang belasan aja lah. Gimana coba? Mungkin sih banyak. Iya. Banyak karena banyak. Tapi koleksinya gitar Mas Bujana tuh total ada berapa? Ada sekitar 150. Wow, apa ya? Wah, banyak sekali. Lupa. Yang paling berharga secara histori ada enggak? Ada sih. Nah, itu bisa dijelaskan, gitar waktu kapan, atau itu pemberian seseorang, atau... Enggak, itu tahun... Ini serius nih. Serius. Enggak pakai di... Oh iya. Dia dimana? Oh enggak, kalau hilang enggak dong. Mulai ngoreksi kerjaan gue. Bagus, berarti supaya... Enggak, udah daripada ribet, gini aja cerita, kita pakai voice note. Tapi, katanya Mas Bujana ini tahu tentang gitaris-gitaris yang ada di mana-mana ya? Di dunia maksudnya. Di dunia. Gitaris siapa? Maksudnya apa sih? Ya, gitaris favoritnya Mas Bujana. Favorit Oma Irama tetap. Oma Irama. Oh, gitu. Apa karena itu Mas Bujana gitarnya juga banyak yang enggak ada ujungnya? Iya. Bisa jadi sih. Bisa jadi ya. Bisa karena jadi. Gitar Bang Oma kan. Sebentar ya, warga sebentar ya. Saya mencium gelagat sepertinya ada anak kampung yang lagi mengintip nih.
apa? Hah? Tapi yang tadi mas yang berharga ya, itu apa? Berharga. Oh, ini pindah-pindah jadinya. Iya, maaf. Jadi tahun berapa ya? Belinya sih tahun 90-an. Oh, memang beli. Waktu itu sih gitar itu tahun 53. Oh, gitarnya tahun 53. Tahun 53. Tapi Mas Bujana kalau memang tahu gitaris-gitaris saya akan tes. Oke. Okay. Gitaris-gitaris siapa yang suka bersin? Gitaris yang suka bersin. Siapa? Abdi. Salah. Siapa? Piu. 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 Gitaris. Gitaris siapa yang ada di tenggorokan? Siapa? Dikun. Jakun. Gitaris siapa yang bentuknya cowok tapi ternyata dia cewek? Hah? Siapa? Bujana. Ibu dong. Ibu Jana. Bujana. Jangan lengkap-lengkap amat. Bu Lurah, Bu RT enggak, Ibu RT enggak. Gitaris siapa yang berdirinya selalu miring? Apa? Slash. Wah. Bener sih. Berarti gue ikut juga. Waduh, apa ya? Ah, gitaris nama gitaris yang memainkan satu gitar. Memainkan satu gitar. Satu gitar ada? Wah, gitaris main satu gitar, Mas. Bukan, namanya dua. Oh, namanya dua. Namanya dua. Maksudnya dua gitaris, satu dua gitar. Dua gitaris, satu gitar. Nyerah. Sama aku pun. Ya udah nyerah juga deh. Loh. Kan Mas Bujana yang ngasih tebak. Entar dulu. Ya. Sur, ya. Untung aja dewa kalau manusia biasa. Namanya doang dewa Bujana. Siapa sebenarnya? Ian Antono. Kok Ian Antono? Ian N. Tono. Ian Antono. Ian dan Tono. Ian sama Ian Antono. Andika, Surya sini. Kenapa? Maaf ya. Kita harus hati-hati nih. Kenapa? Musisi udah mulai pada lucu nih. Iya benar. Ian Antono benar juga ya. Tapi coba saya keluar dulu sebentar, mau nyari database, siapa tahu nanti bisa ditemukan di database dan juga saya bisa locating gitu. Albay lu ah, biasa aja pakai database. Kalian jangan bilang begitu, dia berarti inisiatif. Cepat tanggap, oke saya langsung cari. Begitu. Tapi kan dia polisi lalu lintas. Lalu lintas. Aduh. Ika, kamu gak boleh begitu dong. Tolong. Saya cuma nunjuk, dianya yang begini. Lu lihat dong, gue lagi nyimak. Nyimak begini aja. Ngapain lu nunduk? Gak apa-apa, Sur. Wah. Dika, kamu kelewatan, Dika. Sur, gue kasih tahu ya. Apa? Minggu besok. Pas ikut latihan paskibra, awas aja. Surya cari ya. Kalau teko kemasinya ya. Oke. Halo. Mas Bujana saya. Perwakilan Gigi kita cabang Tambun, Mas. Lu juga jangan ngaku-ngaku fans Gigi ya. Gigi lu aja berantakan. Mas Bujana mau minta tanda tangan gitu. Boleh, saya udah nyiapin posternya nih. Seneng banget nih punya foto Mas Bujana yang ini.